Jumpa dan jumpa lagi dengan Liwir Channel, teman-teman. Kali ini dapur Liwir mau masak sayur bening, bayam, dan oyong. Yang penting subscribe dulu Liwir Channel. Bayam dan oyong sudah saya cuci. Bayam sama oyong sudah saya cuci. Dan untuk bumbunya cukup simpel, teman-teman. Untuk bumbunya bawang merah dan temu kunci, masukkan ke dalam air yang direbus untuk kuah sayur bening. Kita ikuti bersama-sama proses memasaknya. Nah, ini teman-teman, untuk tempat masak sudah saya persiapkan, sudah saya panaskan. Untuk bumbu bawang merah dan temu kunci bisa kita masukkan. Kita tunggu sampai air mendidih, nanti sayur kita masukkan. Terlihat air sudah mulai mendidih, kita bisa memasukkan bumbu-bumbu, garam dan gula, garam dapur, kita aduk dulu biar merata. Lalu gula pasir kita masukkan. Untuk sayur bening, ciri khas sayur bening agak manis sedikit, teman-teman, tanpa penyedap rasa. Jadi untuk bumbunya cuma garam dan gula pasir untuk munculkan rasa manisnya. Nanti setelah air betul-betul mendidih, sayurnya bisa kita masukkan. Untuk air sudah betul-betul mendidih, kita masukkan sayuran. Kita tunggu sampai sayuran lunak dan air mendidih. Tuh, sayur bening sudah siap disajikan. Kita tunggu sampai air mendidih, teman-teman. Untuk yang belum subscribe Liwir Channel, bantu subscribe Liwir Channel. Pandang terus Liwir Channel, subscribe Liwir Channel. Semoga tayangan kami bermanfaat.
Nah teman-teman, untuk air sudah mendidih, sayur bening, oyong dan bayam sudah siap disajikan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Subscribe Miliwir channel.